song that's like, no, Evers ain't got shit on me. Cause I'm on top of the square. I'm on top of the square. Siapa dia, baby? Siapa dia, guys? That song that's like, no, Evers ain't got shit on me. Cause I'm on top of the square. I'm on top of the square. Wibu berkelas. Juara. Juara. Juara apa, guys? Apa namanya, mabar gitu. Siapa sih nama pacar kamu, siapa? Lo mau tau? Iya dong. Ini aku kasih tau ya. Evos Red. Evos Red. Ya. Aww. Tapi aku bucin banget ya, aku punya duit. Apa ya. Hal terbucin yang pernah kamu lakuin sama si Bay? Terbucin. Semua hal yang aku lakuin kayak bucin deh ya. Misalnya, satu yang paling kamu ingat kamu terbucin. Bucin. Aku bikin vlog bucin. Paling bucin itu. Vlog bucin itu ngapain di vlognya? Di vlog bucin, gandengan tangan. Oh, itu udah bucin? Aku pengen pelukan, Bay gak mau. Katanya jangan bucin lu, alay lu gitu. Oh, jamet ya, jamet. Ini tapi real life person ya. Jadi di senternya pasti ngerasa, ya ampun nih, anak cewek, oh polos banget ya. Kita biasanya virtual. Biasanya kan beda tuh, ini live lagi di sini, ini live lagi di sini. Jadi viewer ngeliatnya, aduh kapan ini satu frame, kapan satu frame. Mereka pasti gak ngerti yang dimaksud sama viewer. Jadi mereka suka, seneng. Iya. Yeah. Karena mamiku marah, tapi enggak yeah. Sih. Oh, satu sih ya. Gak apa-apa. Dasar blok apa ini ya, slow brain ya. Iya. Cien bikin vlog bucin. Emang kamu nonton? Gak ada yang mau nonton bucin orang tua, guys. Bucin orang tua terlalu hot. Iya enggak? Iya kan? Terlalu hot. Kok ngomong gitu sih? Kenapa? Ini mereka mikirnya aneh-aneh. Ya gak apa-apa, emang sengaja biar mereka mikir aneh-aneh. Bukan langsung gak dulu maaf, pokoknya buset. Nikah aja lah jangan bucin-bucin. Kalau aku open donasi untuk Ciwi nikah mau gak, guys? Tapi biayanya 1 miliar. Satu orang 100 ribu. Satu orang 100 ribu? Kasih angpau ya? Satu orang 100 ribu. Kalian mau kasih aku angpau satu orang 100 ribu gak? 1000 orang. Oh iya? Emang 1000 orang kasih aku 100 ribu jadi 1 miliar. Iya. Pokoknya 100 juta. Coba kita hitung. Coba hitung. 100 ribu kali 1000. Oh iya masih 10 ribu. Iya. Harus 10 ribu orang, baby. 100 juta tapi lumayan sih 100 juta. Iya tapi 100 juta nggak bisa buat beli merit, baby. Tempat nikahan yang kita lumayan suka aja. Bisa buat aja. DP. Ya tapi bisa buat DP sih. Terus kita nyari 200-nya lagi di mana? Donasi lagi. Harus restreamin di Nimo. Bikin enggak gini juga. Ya ampun Kakak Iwan kasih baby yang nasi-nasi gini enak loh. Ini kan nasi mandi. Hah? Nasi mandi. Nasi India. Iya, nasi mandi. Nasi mandi. Si kebuli itu. Iya, kebuli bukan mandi. Kok mandi sih? Mandi nama ininya, apa namanya? Tuh, kebuli. Mandi nama apanya? Tokonya. Tokonya. Ada. Kayak video Jepang tuh. Guys, parah banget, guys. Oh, video Jepang seburem. Apalagi? Kan video Jepang seburem itu. 240p. Ini enggak sih? Video Jepang. Cakep kayak ada bule-bule gimana gitu. Oh,
soalnya Adil kan deket sini kan. Sunter. Iya, dia terus biasa suka ngajak aku keluar. Mungkin dia lagi fokus MPL juga sih, jadi. Kode iya deh, kode San, ini ya kode buat kamu San ya, tiga anak ya San. Oke, San kode ya. Valeska cakep sih. Cakepan Bibi? Cakep. Sama Angie? Tetep Angie ya kamu? Angie cakep. Jadi kalau Valeska sama Angie, kamu suka mukanya siapa? Kamu. Kamu kamu jangan sampai aku gampar dong di live stream. Angie. Valeska tuh lebih cantik keren gitu ya. Angie lebih Indo. Dikasih info masih. Sis katanya ya nggak suka cewek Chinese, tapi dia pacarnya sama aku yang Chinese banget, yang matanya hilang guys, kok ketawa aneh. Aku gak pernah ya, gak pernah aku sedikit pun cemburu soal cantikan mana, kecuali kamu apa ya? Iya, aku gak pernah cemburu. Kecuali aku gak perhatian lagi. Apa? Iya, kecuali kamu gak perhatian lagi sama aku tiba-tiba. Ya kalau cantikan ya pasti semua orang juga bilang cakepan Angie. Ya aku cakep gak? Aku gak jelek, tapi cakep gak? Aku gak jelek, tapi aku juga sadar diri aku tuh gak secakep Angie atau Valeska gitu loh, baby. Cakep. Ini aku mau lihat dulu ada transisi. Dikasih info masih. Cakep. Mas KS masih. Kasih info mau isuin kontol lo don. Job tonight, Javier Bardem and his wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. G.I.